Kalau kini bagaimana, Kang Yaya? Mana? Ah, udah bagus. Kok Bagus ya ternyata. Di sananya harus di mirror. Di sananya yang di mirror. Ternyata tampilan <laughs> di di. Oh gitu ya. Ya di tempatmu mirror. Oh. -oh. <laughs> ini uh, live streamingnya ini. Iya. Oke, okay. punya saya juga kan bisa di mirror. Mirror main video. Nah, kita mau cek yang YouTube-nya. Baterai nggak ada background lamun eh lamun. Eh, makro game bateri. di mute dulu, unmute dulu, ada suaranya. Gak ada, takut repot mas. Gak ada nyarinya nyantar repot lagi. Udah biarin aja. Yang penting masih enak lah dilihat. <laughs> ternyata kita langsung sudah muncul di ini link YouTube-nya ini komunikasi ini coba deh dicek. Coba dulu Ya, udah, udah, ada, udah ada yang hadir, oh, ya jadi uh, kalau sudah ini yang tahu link YouTube-nya Lipi, dia langsung bisa mengikuti apa yang kita lakukan sekarang. Karena ini sudah di broadcast. Artinya sebaiknya kalau kita mau diskusi persiapan itu tidak di di sini karena publik sudah tahu. <laughs> Kayaknya masih mute itu. Gak apa-apa, Mas. Kemarin saya ngikutin uh, pojok iklim dari KLHK. Nah, itu persiapannya agak lama waktu itu. Hampir, hampir setengah jam kalau nggak salah. 15 menitan. Okay. Jadi orang ngumpul dulu, banyak gitu, habis itu udah pada ada yang ngobrol sana, ada yang diem, ada ngobrol, awalnya ngobrol lamanya. lama, lama-lama udah kehabisan obrolan kan, diem semuanya. Hmm. Saya kan nggak bisa ikut yang di apa, zoom zoomnya, saya ikutin yang YouTube. Jadi, hmm. <laughs> jadi masalah lah. <laughs> Ini YouTube-nya tak share ke ini ya, teman-teman ya, karena ya, uh, tapi itu jadinya muncul muka-muka, muka-muka bapak-bapak ini nih di YouTube. Itu. Iya, <laughs> iya. Ya, saya tutup dulu lah, malu kecuali kita uh, ini uh, videonya off. Dan. Bang Ed, Bang Ed, Halo Bang Ed, Ya, ya. Uh, yang jadi PIC webinar ini dirimu atau PIC. Bang Jed? Oh, si uh. ini, hmm? siapa? Uh, si Alifatri sih. Oh Alifatri yang jadi PIC-nya? Yang tunggu PIC di mana ini dulu? Ini panitia ini, kepanitiaan ini. ini. Uh, ya bisa ke Patri bisa Bayu juga. Oh, Patri atau Bayu? Oke. Okay. Ya ya jadi panitia ini apa namanya? Koordinatornya Patri ya. Dan yeah. Bayu. Patri, okay. Patri. Sip, sip. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Sedihannya. Udah tiba dari Bapak Penas Mas. Iya. Tadi sampai selesai ikut Pak. Sampai ya? selesai. Sampai selesai. Sampai selesai. Oh, iya iya. ada delay ya. Ini langsung streaming YouTube, Pak. Oke. Okay. Ya. nggak apa-apa sambil persiapan. <laughs> ya, harus di Beberapa sudah ada yang join di YouTube channel kita. Oke. Okay. ya. yang terkait karbon ya tadi itu pak sebetulnya yang jadi PR kita dan sebetulnya ada beberapa program yang sudah kita buat juga di Keltian Biovela ya Mas ya ya ini Pak Abesus belum masuk ya, belum masuk tampaknya. Sudah masuk tadi sepertinya. Huh? Sudah, Sudah masuk. Tadi udah. Tadi sih saya udah sempat lihat, tapi nggak tahu. Oh iya, beliau keluar lagi sepertinya. Hmm. ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ੁਗਾ ਬਿਚਾਰਾਂ eh okay. uh, bapak yang satu lagi eh uh, susanto sebentar Susanti. iya tadi tadi kan udah masuk tapi karena tadi masih Waiting room gitu, jadi belionya keluar, pikirannya nggak jadi. Ini WA saya udah saya japri lagi. Oh gitu uh, yeah. Di si ini apa? Yeah. Di ya. Itu ya. Ya, bisa di broadcast saja mas, karena ini sudah jam satu. Oh ya, udah. buat Apakah bisa kita mulai sambil nanti menunggu Pak Abisusanto masuk? Wah, udah partisipan udah banyak tuh. Ya oh, udah. 101 102. Aku caranya chat Pak Yaya gimana ya? nya pakai chat personal kamu masuk ke chat terus ah oh, chatnya disable yang aku kamu disable nggak chatnya iya ada nggak ada suaranya sih. Kita mulai saja ya, Pak Yaya. Apakah sudah siap? Ya siap Pak. Oke, ini partisipan sudah 128 dan jam juga waktu juga sudah jam satu. Saya kira kita bisa memulai kegiatan kita untuk webinar kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya peserta uh, webinar potensi makroalga dan uh, inovasi pengembangannya di Indonesia. Baik, pada siang hari ini uh, kita dari Pusat Penelitian Oseanografi uh, khususnya dari Kelompok Penelitian Bioekologi Vegetasi Laut mengadakan webinar dengan tema potensi makroalga dan inovasinya inovasi pengembangannya di Indonesia. Pada webinar siang hari ini, kita mengundang dua narasumber. Narasumber yang pertama, Ibu Tri Handayani, dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Narasumber yang kedua, Bapak Dr. A.P. Susanto dari Universitas Diponegoro. Kita sekarang sedang dalam proses untuk bergabung dengan platform Zoom kita. Uh, sebelumnya saya akan menyampaikan urutan dari acara yang akan kita lalui sampai insya Allah nanti jam 3 kita akan selesai jam 3. Yang pertama uh, pengantar dari saya yang sekarang sedang kita lakukan ini. Kemudian yang kedua kita nanti akan mendengarkan uh, sambutan dari Bapak Kapus Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI selaku host dari institusi pelaksana dari kegiatan kita, Bapak Dr. Augi Syahele Tua. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke sesi materi, yang sesi utama. Untuk sesi utama, nanti kita akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Yaya Ihya Ulumuddin, beliau dari Pusat Penelitian Oceanografi juga. Setelah sesi materi, kita nanti akan ada diskusi secara detail. Teknisnya seperti apa? Tata tertib pelaksanaan webinar nanti akan disampaikan oleh moderator, dan kurang lebih setengah satu jam kita diskusi. Kita nanti akan tutup. Semoga kita nanti bisa selesai jam tiga. Kurang lebih itu untuk pengantar pada diskusi kita uh, pada webinar kita siang hari ini dan ini bukan yang pertama uh, bukan yang terakhir untuk kita nanti akan melaksanakan webinar-webinar dengan tema-tema kelautan uh, berikutnya uh, baik untuk pengantar saya kira cukup untuk selanjutnya kita akan mendengarkan uh, sambutan dari Pak Kapus Kepala Pusat Penelitian Oceanografi, Dr. Augi Syahela Tua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Pak Augi. Baik, terima kasih Mas Udi, Dr. Udi Eko Hernawan. Terima kasih untuk pengantarnya. Bapak, Ibu, yang saya hormati, selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, saya harap Bapak-Ibu Tetap uh, Menjalankan prosedur COVID-19 Dengan uh, baik Dan tetap betah untuk tinggal di rumah uh, Siang hari ini kita uh, Melakukan Satu kegiatan uh, Bagaimana kita mencoba Mensosialisasikan Apa-apa uh, yang sudah kita kerjakan Terutama hari ini kita mengangkat tema makro, makro alga. Jadi dokumentasi mak makro alga di Indonesia ini sebenarnya sudah dari sejak tahun 1899. Jadi di awal 1900an itu sudah dimulai. Waktu itu ada ekspedisi Siboga dan um, sebenarnya itu um, merupakan Uh, inventaris yang pertama dari mak makro alga di Indonesia. Sebanyak lebih dari 500 jenis alga dikumpulkan dari perairan Indonesia pada saat itu. Dan jumlah spesimennya lebih dari 50 ribu spesimen yang uh, sampai saat ini masih tersimpan di Museum uh, Herbarium uh, Leiden di, di Belanda. Jadi uh, koleksi alga kita cukup banyak. Di saat tahun 1900 saja sudah ada 500 lebih jenis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu merupakan uh, cikal bakal dari penelitian tentang mak makroalga ya sebenarnya di Indonesia. Nah, riset makroalga di Indonesia itu uh, sebenarnya selama ini kalau saya perhatikan sejak saya uh, mulai aktif di LIPI itu uh, fokusnya sedikitnya ada empat, ada tentang keanekaragaman hayatinya kemudian kita juga pelajari tentang potensinya kemudian di sekitar tahun 70-80 itu banyak kegiatan budidaya juga makroalga dan dan Beberapa tahun terakhir ini teman-teman juga coba riset untuk pasca panen Jadi dan lebih terakhir lagi sebenarnya ada satu lagi, yaitu kita mulai mengembangkan riset tentang strain dari makro alga di Indonesia. Nah siang ini kita akan diberi pemutakhiran informasi terkait riset makro alga di Indonesia dan inovasinya seperti apa. Nah, kita punya dua narasumber hari ini. Yang pertama Ibu Trihandayani dan yang kedua Dr. Abe Susanto. Jadi atas nama Pusat Penelitian Oceanografi LIPI saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang akan berbagi kepada kita dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mau hadir di siang hari ini meluangkan waktunya bersama-sama mau mendengar informasi terkini dari riset-riset makroalga di Indonesia. Tak lupa juga, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempersiapkan kegiatan ini, khususnya untuk Dr. Udi dan Dr. Yahya, yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Demikian dari saya, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Oki atas sambutannya. Jadi yang baru bergabung Bapak Ibu webinar kita saat ini diselenggarakan oleh institusi dari LIPI yaitu Pusat Penelitian Oseanografi. Baik kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi materi. Untuk sesi materi ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Dr. Yaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Dokter ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, Bapak Ibu, terima kasih Pak Dr. Udi Eko Hernawan atas uh, pengantarnya. Terima kasih juga Pak uh, Kapus Dr. Augi Syahaila tua yang sudah sedikit memberikan uh, gambaran terkait dengan uh, sejarah uh, penelitian makroalga di Indonesia. Nah. Uh, ke depan beberapa menit ke depan kita akan uh, mendengarkan uh, bagaimana updating terkait penelitian yang uh, yang ada di Indonesia baik itu di LIPI maupun di uh, di penelitian lain terutama khususnya dari UNIP uh, yang akan disampaikan oleh dua panelis kita uh, kita sudah satu panelis, sudah hadir di sini. Di kolom panelis ada Ibu Trihandayani, Handayani, M.Si. Namun rupanya Bapak Dr. Abe Susanto masih ada di mana? Mungkin mohon dipastikan, panitia secara teknis mungkin bisa dimasukkan ke dalam kolom panelis tadi. Kalau nggak salah, Pak Abe Susanto ada di kolom atendis tadi. Mohon dipastikan baik. Uh, sebelum itu uh, akan saya bacakan dulu tata tertib uh, peserta uh, acara ini agar kegiatan ini bisa berjalan lancar dan kita mendapatkan uh, pencerahan, mendapatkan ilmu terkait dengan uh, makroalga ini. Baik, yang pertama uh, dilarang peserta dilarang membagikan informasi tautan dan meeting ID kepada siapapun. Nah, mungkin. Beberapa uh, poin uh, terkait dengan tata tertib ini sudah Bapak Ibu baca di uh, di email ya. Tapi akan uh, saya bacakan lagi di sini untuk uh, terutama terkait dengan tata tertib pada saat mengajukan pertanyaan. Kemudian nomor dua peserta mematuhi aturan arahan moderator selama webinar berlangsung sehingga moderator dapat memastikan diskusi diikuti oleh seluruh peserta dengan baik. Yang pertama, moderator berhak mengatur siapa yang berbicara dalam satu waktu. Jadi nanti uh, narasumber akan diberi waktu masing-masing. Uh, sementara sa salah satu narasumber berbicara, narasumber yang lain akan di uh, nonaktifkan atau atau di mute Selanjutnya demi kelancaran bersama, hanya video dan suara dari setiap narasumber yang sedang presentasi yang akan ditampilkan selama acara berlangsung. Kemudian acara ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama paparan masing-masing narasumber, di mana masing-masing narasumber akan diberi waktu 30 menit untuk presentasi secara berurutan. Pertama akan saya persilahkan Ibu Trihandayani, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Abe Susanto. Nah, setelah 31 jam paparan, kita punya waktu untuk pertanyaan dan untuk untuk tanya jawab. Nah, teknisnya nanti setelah Pak narasumber yang kedua memberikan paparan selesai, para peserta diperboleh diperbolehkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom QA yang sudah disediakan di di platform Zoom ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelum paparan berakhir itu tidak akan dijadikan uh, tidak akan dijawab kecuali kalau masih ada waktu di akhir uh, acara. Nah, setelah itu masing-masing uh, narasumber akan diberikan waktu masing-masing 10 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah jangan lupa pula masing-masing pertanyaan diberi kode kepada siapa pertanyaan itu ditujukan ke salah satu kah atau kedua-kedua-duanya baik mungkin itu itu saja tata tertib selama acara ini berlangsung mudah-mudahan kita bisa melaksanakan acara webinar ini dengan lancar dan tertib baik. Untuk selanjutnya saya undang Ibu Tri Handayani MSI, tapi sebelum itu saya akan bacakan dulu uh, biodatanya. Beliau nama Ibu Tri Handayani MSI uh, menyelesaikan studi di Departemen Biologi FMIPA Universitas 11 Maret dari tahun 99 sampai tahun 2004. Kemudian dilanjutkan di Departemen Ilmu Perairan FPIK Institut Pertanian Bogor dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Beliau bertugas di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI sejak 2006 sampai sekarang. Dengan bidang keahlian, ekologi laut fokus di bioekologi vegetasi laut, khususnya makroalga. Uh, itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan biodata. Mungkin bisa ditanyakan lang langsung ke Ibu Utri sendiri kalau ada yang tertarik uh, atau ada yang perlu didiskusikan langsung dengan, dengan beliau. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Ibu Tri untuk menyampaikan paparannya. Uh, saya persilahkan, Bu, 30 menit ke depan. Monggo, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Augi selaku Kepala Pusat Penelitian Oseanografi, kemudian kepada Pak Udi atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Ketua dari Keltian Bioekologi Vegetasi Laut. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi pada webinar Pusat Penelitian Oseanografi pada siang hari ini. Baiklah saya akan memaparkan materi eh, materi makro alga sebentar Materi yang akan saya sampaikan dengan tema keanekaragaman hayati dan potensi makroalga di Indonesia. Sebelum saya masuk ke materi inti, saya mau mengenalkan dulu nih biota saya, yang mau saya presentasikan itu seperti apa. Jadi makroalga ini adalah alga yang berukuran besar atau alga yang berukuran makro, sehingga disebut sebagai makroalga. Kemudian di dunia e, pembudidaya, kemudian pengusaha dan juga pad, para industri yang berkecimpung di makroalga ini menyebutnya sebagai rumput laut. Jadi sama antara makroalga dengan rumput laut itu adalah sama. Kemudian kalau dari istilah bahasa Inggrisnya itu kita sebut sebagai seaweed, karena ada istilah lain yang bukan untuk makroalga tapi mirip yaitu e, seagrass. Untuk penelitian makroalga sendiri di Indonesia dimulai sejak zaman pemerintahan Belanda yaitu pada yang perdana itu adalah ekspedisi Siboga tahun 1899. Jadi sebelum Indonesia merdeka penelitian makroalga sudah dilakukan di Indonesia. Untuk klasifikasi dari makroalga sendiri pada masa itu yang paling terkenal adalah klasifikasi menurut Dawson tahun 1966 di mana alga dibagi menjadi sembilan divisi, di mana enam divisinya itu sebagian besar merupakan kelompok dari mikroalga. Jadi ada mikroalga dan makroalga. Untuk yang makroalga sendiri itu ada tiga divisi. Kemudian muncul kembali klasifikasi makroalga berdasarkan kandungan pigmennya. Ada tiga divisi juga, yaitu alga hijau atau kloropita, kemudian ada alga coklat atau pyopita dan ada alga merah atau rodopita. Pada saat itu penamanya masih menggunakan pyopita, nanti akan berubah uh, seiring dengan perubahan taksonomi. Selain klasifikasi berdasarkan uh, kesepakatan taksonom, ternyata pengelompokan makroalga ini juga uh, bisa didasarkan pada produk alaminya. Nah, ini biasa dipakai oleh para pengusaha atau pembudidaya, yaitu ada agarofit, yaitu seluruh alga yang menghasilkan agar-agar itu dimasukkan dalam satu kelompok namanya agarofit. Kemudian ada alginofit, ini adalah alga yang menghasilkan alginat. Kemudian ada karaginovit adalah alga yang menghasilkan karaginan. Kalau tadi kita bicara pengelompokan pada masanya, pada masa itu. Nah, ini adalah klasifikasi yang diakui saat ini secara internasional. Saya perlu jelaskan bahwa yang ada di layar ini adalah klasifikasi khusus untuk makroalga. Jadi, ada garis yang terputus sebelah kanan atau sebelah kiri, itu menunjukkan bahwa masih ada kingdom yang lain yang termasuk di dalam satu kelompok di situ, kemudian film juga sama. Jadi karena untuk memudahkan saya biar para yang ikut bisa tahu bahwa oh ini dari makroalga saja, dari kacamata makroalga saja. Kemudian makro makroalga sendiri ini termasuk dalam kelompok eukariota. Dari kelompok eukariota ini ternyata walaupun sama-sama kita sebut makroalga, ternyata mereka sebagai contoh ada tiga film yaitu film kloropita, kemudian ada film rhodopita, dan film okropita. Ternyata berasal dari dua kingdom, tidak berasal dari satu kingdom. Yang pertama adalah kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini ada dua film yaitu kloropita dan rhodopita, kemudian kingdom kromista itu filmnya adalah okropita. okropita ini Tadinya disebut sebagai payopita, Jadi eh, taksonomi itu kan sifatnya dinamis. Jadi kapan saja bisa berubah. Ketika para taksonom ini menemukan fakta baru bahwa ini tidak bisa digabung menjadi satu, maka dia akan dirubah namanya seperti itu. Dan untuk klasifikasi makroalga ini, kita mengacu pada alga base dan juga eh, web yang ada di World Register of Marine Species. Ini adalah sumber, makro, sumber daya makroalga yang ada di Indonesia. Ini adalah update untuk tahun 2019, di mana kita memiliki keanekaragaman jenis atau spesies makroalga sebanyak 90, 903 spesies. Kalau kita lihat dari gambar ini, eh, hampir lebih dari 50% itu didominasi oleh makroalga merah. Jadi makroalga merah ini lebih banyak kita temukan dibandingkan dengan makro alga hijau maupun alga coklat 903 spesies ini terkelompok dalam 89 suku atau famili dan 268 marga dari 268 marga itu ternyata baru empat yang menjadi komoditas unggulan yaitu ada eheuma, kapapikus, Silaria dan Gelidium yang merupakan penghasil karakinan dan juga agar-agar. Nah, bagaimana dengan makroalga yang lain dari marga yang lain? Ternyata beberapa marga lain itu memang sudah dimanfaatkan, tetapi masih belum menjadi komoditas unggulan. Dan ini menjadi potensi bagi kita, menjadi tantangan bagi kita untuk menjadikan marga yang bukan unggulan menjadi komoditas unggulan. Nah, ini diperlukan kerjasama multidisiplin ilmu sehingga ini bisa terwujud dari sumber daya makroalga ini kita memiliki peluang untuk pemanfaatan dan pengembangan makroalga sehingga pemanfaatannya itu lebih luas ini adalah jenis-jenis makroalga yang kita memiliki kekayaan jenisnya tinggi atau diversitas spesiesnya tinggi yang pertama adalah sargasum. Sargasum, seperti yang kita ketahui bahwa Sargasum ini adalah penghasil alginat. Jadi, dia eh, kedudukannya sama seperti karaginat dan agar-agar tadi, cuman, kalau Sargasum ini, permintaan untuk alginat itu kan besar, tetapi untuk pemenuhannya itu tidak semua bisa terpenuhi dari hasil budidaya. Jadi, sebagian masih di Peroleh dari hasil alam, jadi masih eksplorasi atau eksploitasi dari alam, dan ini tidak bisa kita biarkan, sehingga masih diperlukan penelitian atau inovasi mengenai budidaya yang tepat untuk sadasum itu seperti apa, karena kita memiliki spesies yang sangat beragam. Dan yang kedua, ini adalah kaulerpa kita memiliki 32 spesies kaulerpa di Indonesia. Untuk kaulerpa sendiri, ada kaulerpa lentilifera, kemudian ada kaulerpa racemosa. Ini dipakai sebagai sum, eh, makanan atau sebagai sayuran. Kalau untuk kaulerpa parasemosa, saya belum mendengar dia dibudidayakan atau diproduk, atau masuk ke dalam market atau diperdagangkan dalam skala luas seperti itu. Tapi kalau untuk kauler palenpilivera ini memang di daerah Sulawesi itu sudah dibudidayakan dan produknya sudah dijual di beberapa supermarket seperti itu. Dan ini informasi yang saya dapatkan dari Asosiasi Rumput Laut Indonesia. Sehingga kita masih bisa mengekplorasi jenis-jenis kaulerpa yang lain untuk bisa dimanfaatkan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Kemudian yang ketiga adalah halimeda. Kita memiliki 26 spesies halimeda. Berbeda dengan dua, dua makroalga yang sebelumnya, untuk halimeda ini memang peluang untuk dipakai sebagai sumber makanan itu kecil karena halimeda ini sifatnya kalkarius, jadi kandungan kalsium karbonatnya sangat tinggi, tetapi ini bisa dimanfaatkan juga untuk penghasil kalsium atau sebagai sumber kalsium. Tetapi menurut pendapat saya, halimeda ini akan lebih cocok kalau kita eksplorasinya bukan ke fungsi ekonominya, tapi lebih ke fungsi ekologi dari makroalga. Halimeda maksud saya. dan yang keempat adalah Gracilaria. Gracilaria ini ada 26 spesies. Dan yang dibudidayakan tidak sebanyak itu. Yang paling banyak kan Gracilaria gigas. Kemudian ada Verucosa, Cuman kalau Gracilaria verucosa sekarang ini namanya sudah berubah. Jadi bukan masuk dalam kelompok Gracilaria lagi, tapi masuk dalam kelompok Gracilariopsis. Jadi nggak masuk di dalam genus ini. Jadi yang tadi empat marga itu mungkin bisa ditambahkan dengan grasilariopsis karena grasilaria yang dibudidaya seperti e, verucaosa itu sekarang bukan grasilaria tapi grasilariopsis dan yang kelima ini ada laurencia untuk laurencia ini sudah diteliti memang di beberapa universitas untuk polisakarida bioaktif tapi memang e, untuk ke produk ini memang belum ada dan yang terakhir adalah ehema. Kalau untuk ehema yang paling yang dibudidayakan itu contohnya adalah ehema denticulatum atau sebelumnya itu disebut sebagai ehema spinosum, tapi spinosum sudah tidak diakui lagi di di tata nama ilmiah. Jadi hanya menjadi sinonim saja. Nah, dari jenis yang diversitasnya tinggi ini Beberapa marga telah dimanfaatkan, yaitu ada Kaulerpa, Sargasum, Eheuma, dan Gracilaria. Ini adalah sebaran makroalga di Indonesia. Di tabel ini saya membuat 6 klaster untuk sebaran makroalga untuk memudahkan kami dalam melihat di daerah-daerah mana yang datanya itu masih miss atau gap belum ada gitu. Jadi ada Pulau Sumatera dan sekitarnya. Ini maksudnya seperti Pulau Sumatera, ada Pulau Semelu, ada kepulauan Riau seperti itu. Kemudian ada Jawa dan sekitarnya. Kemudian Pulau Bali dan kepulauan Nusa Tenggara. Ini saya jadikan satu. Kemudian ada Kalimantan dan sekitarnya dan seterusnya. Dari data dari tabel ini dapat terlihat bahwa hampir semua daerah Bukan hampir ya, tapi semua daerah ini eh, kekayaan yang rodo pita ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan yang akuropita maupun kloropita. Dan eh, maaf, Matri, boleh dipotong ya, sebentar. ya eh, Maiknya agak apa? Dijauhkan sedikit karena suaranya tidak terlalu jelas ada apa? Oh. Noise sedikit gitu. Oh, ada noise ya? Ya, bisa di dipasangkan ya. dulu. Ya iya. Apakah ada itu perubahan? Uh, sedikit lagi, sedikit lagi. Oh. Apakah berubah? Ya ya. Oke. Okay. Okay, lanjutkan. Jadi, jadi saya lanjutkan ya. Uh, untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan ini, diversitinya itu memang lebih sedikit dibandingkan dengan di daerah lain yang ada di Indonesia. Nah ternyata setelah saya kumpulkan data, ternyata frekuensi penelitian di dua kepulauan ini memang lebih rendah dibandingkan daerah lain, sehingga masih banyak lokasi atau tempat-tempat yang datanya itu belum masuk. Nah dari sini kita memiliki potensi bahwa masih dibutuhkan eksplorasi dari eksplorasi di lokasi Sumatera dan Kalimantan untuk menambah atau melengkapi data sebaran dan juga kekayaan spesies makroalga yang ada di Indonesia. Ini adalah eh, jadi makroalga ini memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi secara ekonomi dan yang kedua adalah fungsi secara ekologi ini saya ke fungsi atau manfaat makroalga secara ekonomi terlebih dahulu. Rumput laut ini memiliki manfaat bagi kehidupan kita karena memiliki kandungan bahan alami. Dan ini sudah sangat terkenal seperti agar-agar, karaginan, alginat, kemudian ada fukoidan, dan lain sebagainya. Nah, bahan alami tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku maupun sebagai bahan tambahan untuk beberapa industri seperti makanan kemudian ada tekstil, kosmetik dan e, farmasi ini yang paling paling banyak saat ini diteliti seperti itu. Kemudian manfaat ekonomi yang lain e, ekonomi yang lain dari makroalga ini polisakarida bioaktif yang terdapat dalam makroalga ini dimanfaatkan sebagai antikoagulan, kemudian ada anti kanker, anti tumor dan lain sebagainya. Nah penelitian yang seperti ini sangat banyak sekali dilakukan di Indonesia, terutama untuk mahasiswa yang melaksanakan e, tugas akhir, te, e, apa, skripsi ya. Kenapa? Karena banyak sekali mahasiswa yang memang mengidentifikasi di tempat kami untuk tujuan. Farmakologi seperti yang di layar seperti ini untuk polisakarida bioaktifnya cuman baru sampai ke tahap uji coba seperti antibakteri. Jadi mereka melihat dari zona penghambatannya seperti apa. Jadi belum sampai ke level yang uji coba ke manusia gitu. Walaupun ada juga yang sudah sampai ke sana, tapi tidak banyak. Dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan makroalga sehingga bisa memberikan apa? dampak yang baik atau memberikan kesejahteraan bagi manusia. Kalau tadi saya menjelaskan eh, peran atau fungsi ekologi eh, makroalga secara ekonomi, ini adalah peranan ekologi dari makroalga atau sering disebut sebagai bagian dari jasa ekosistem. Yang pertama, makroalga ini sebagai produsen primer. Sebagai produsen primer karena menghasilkan O2 untuk kehidupan yang ya, untuk kehidupan biota yang ada di perairan situ. Dia eh, sebagai yang pertama produsen yang primer. Dan ini hampir semua tumbuhan juga melakukan yang sama di dalam satu siklus hidup atau food chain. Kemudian makroalga ini juga sebagai sumber makanan bagi biota laut yang ada di sekitarnya. Ini ada moluska, kemudian krustasea, echinodermata, kemudian ikan juga ada. Ini adalah jenis eh, interaksi antara makroalga sebagai sumber makanan bagi ikan herbivora. Dari tabel ini terlihat bahwa ada beberapa jenis makroalga yang eh, ada beberapa jenis makroalga yang dia dimakan oleh satu jenis aja atau ada juga ikan herbivora yang dia memakan semua kelompok makroalga misalkan sarpa salpa ini memakan rhodopita dimakan yang coklat juga dimakan yang hijau juga dimakan nah interaksi antara eh makanan atau yang mangsa dalam hal ini makroalga dengan pemangsanya atau entah itu ikan atau biota yang lain. Ini sangat menarik dan penelitian seperti ini di tempat kita memang masih belum banyak. Dan ini bisa jadi penelitian terutama untuk S1 ini sudah cukup. Ini adalah eh, makroalga sebagai sumber makanan bagi bulu babi. Sama halnya dengan pada ikan tadi ada ada yang spesifik bulu babi memakan satu dari genus tertentu ada juga yang dia memakan semua makro alga juga yang ketiga makro alga berfungsi sebagai habitat pengasuhan atau nursery ground bagi biota laut lainnya seperti untuk ikan jadi memang kebanyakan penelitiannya lebih ke ikan ya karena ikan ini kan bagian dari perikanan. Jadi lebih ke apa nilai ekonominya seperti itu. Ini juga makroalga sebagai habitat pengasuhan atau nursery ground. Ini yang gambar di atas, ini kelp. Walaupun kelp memang bukan asli daerah tropis ya. Tapi ini sebagai contoh saja bahwa kelp ini bisa sebagai habitat pengasuhan bagi ikan ekor kuning. Dan yang gambar di bawah, ini sargasum sebagai habitat Pengasuhan bagi ikan ekor kuning, kemudian ikan makarel atau ikan sibas, juga ini makroalga sebagai tempat perlindungan bagi biota laut. Biasanya, makroalga sebagai tempat perlindungan itu terhadap banyak hal, bisa jadi terhadap predator, bisa juga terhadap arus yang ada di perairan situ, karena biasanya biota yang berlindung di situ adalah biota-biota yang masih bersifat juvenil. Sebagai contoh ini ada halimeda halimeda opuntia. Ini kalau kita buka biomasanya itu biasanya kita bisa menemukan bulu babi, kemudian dari jenis kepiting, kemudian udang juga banyak, macam-macam kemudian ada bintang mengular dan juga gastropoda. Begitu juga dengan makroalga yang lain bahwa Makroalga ini sangat penting kalau dari fungsi ekologinya. Kemudian makroalga ternyata juga seba bisa sebagai habitat pemijahan atau spawning ground. Ini eh, gambar yang sebelah kiri ini adalah sargasum yang menjadi habitat pemijahan bagi ikan Japanese sauri. Ini yang berwarna putih-putih ini adalah eh, telur dari ikan Japanese sauri. Kemudian yang gambar sebelah kanan ini sadgasum juga dia dipakai sebagai habitat pemijahan untuk ikan Japanese halbik. Dan yang menarik lagi di di penelitian ini bahwa makroalga yang dipakai ini bukan makroalga yang menempel, jadi ini makroalga yang sudah terlepas dari substratnya, kemudian dia floating atau apa ya mengapung lah, mengapung terbawa air dan itu masih bermanfaat gitu bagi bagi biota lain biota laut lain yang ada di perairan seperti seperti itu nah kemudian makroalga ini juga sebagai bagian dari sistem karbon biru walaupun saat ini makroalga masih menjadi kontroversi antara beberapa peneliti ada peneliti yang apa menganut bahwa alga ma tidak tidak masuk di dalam sistem karbon biru tetapi ada juga peneliti yang oh makroalga ternyata dia bisa masuk di sistem karbon biru dan saya termasuk bagian yang kelompok eh, makroalga eh, apa masuk dalam sistem karbon biru karena apa makroalga ini kan sifatnya fotosintetik sehingga dia bisa memanfaatkan CO2 di entah itu di perairan atau di udara, ketika e, makroalga itu berada pada surut terendah, kemudian C yang CO2 ini akan diserapkan oleh makroalga dan kemudian disimpan di dalam biomasanya dan itu masuk dalam sistem karbon biru. Makanya saya ikut yang e, golongan atau kelompok makroalga berperan atau menjadi bagian dari sistem karbon biru. Eh ini yang terakhir beberapa dari apa yang saya paparkan tadi ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati makroalga sebanyak 903 spesies. Walaupun sebenarnya nilai ini bisa saja berubah di tahun ini atau tahun depan karena taksonomi itu banyak sekali perubahan, tetapi dari nilai ini, kita masih bisa mengasesmen pemanfaatan makroalga secara ekonomi, sehingga kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, memberikan nilai yang lebih bagi masyarakat. Kemudian, yang kedua, berdasarkan diversi sebaran, sebaran dari makroalga yang saya sampaikan tadi, bahwa eksplorasi keanekaragaman hayati makroalga terutama untuk pulau Sumatera dan Kalimantan ini masih sangat diperlukan karena masih banyak daerah-daerah yang memang datanya masih kosong atau masih ada gap di situ. Kemudian, eksplorasi peranan ekologi atau jasa ekosistem dari makroalga ini masih sangat diperlukan. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Dan di dalam ekosistem itu pasti ada Produk perikanan juga seperti ikan, kemudian udang, kepiting. Nah, karena ini terkait sama eh, hewan perikanan, maka ini pasti akan berpengaruh terhadap produksi perikanan, dan akhirnya endingnya tetap ke manusia juga, karena produk perikanan ini kan yang akan nantinya akan mensejahterakan manusia juga seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga waktunya tidak melebihi. Semoga memberikan manfaat juga bagi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih butri Waktunya masih ya. cukup banyak. Masih ada lima menit tapi tidak apa-apa. Jadi eh, kalau saya simpulkan, kalau bicara makroalga, saya ingatnya agar-agar, Mbak Tri, atau es oh, agar-agar ya, <laughs> itu yeah. yang yeah. paling saya ingat. <laughs> Terutama yeah. di bulan puasa seperti ini, hampir eh, sering menemukan agar-agar di meja makan. Iya yeah, betul. Nah, yeah. nah, tapi tampaknya masih banyak. Eh, manfaat-manfaat lain dari uh, makroalga lain, uh, makroalga uh, yang nanti akan dipaparkan lebih detail oleh Ibu eh oleh Bapak Dr. Rernat AB Susanto, Ibu ya. Ya, baik. Uh, sebelum saya persilahkan ke Bapak Dr. AB Susanto, saya bacakan dulu biodatanya. Uh, nama Dr. Rernat AB Susanto MSC nomor WA-nya, barangkali ada yang mencatat. 08112447904. Riwayat pendidikannya S1 di Fabio Unsud, Purwokerto, S2 di Ryukyu University, Jepang. Kemudian S3-nya di University of Bremen, Germany bidang kajiannya bioekofisiologi rumput laut. Pengalaman kerja dosen FPIK Undip sampai sekarang. Kemudian pernah menjadi koordinator beasiswa unggulan Kemendikbud. Selanjutnya pernah menjadi deputi direktur ADM di Seameo Seamolek Pondok Cabe. Dan terakhir, sekarang masih sebagai pembina Kopertip Indonesia. Nah, kooperatif sendiri mungkin nanti disampaikan aja sama Pak Abe Susanto. Saya kurang familiar dengan istilah ini. Kooperatif mungkin koperasi apa gitu. Saya persilahkan ke Bapak Dr. Renat Abe Susanto untuk menyampaikan paparannya, Pak. Oke, okay. monggo. Saya beri waktu 30 menit untuk menyampaikan paparannya. Oke, okay, terima kasih Pak Dr. Yaya Ilya Ulumudin selaku moderator. Tes bisa masuk? Ya bisa Pak. Videonya mohon diaktifkan Pak. Oke, okay, baru bisa. Tidak bisa di. Ya sudah. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, silakan Pak. Dan nampak ya? Poinnya Pak. Ya okay. sudah nampak. Terima <laughs> kasih Pak Moderator. Wah, saya ini style baru untuk paparan ya. Jadi tadi sudah diceritain tentang eh, apa namanya eh, apa itu makroalki begitu ya. Bu Tri udah menjelaskan eh, apa namanya panjang lebar begitu karena itu eh, menarik sekali begitu. Nah saya akan memberikan eh, apa isian yang lainnya, ya, yaitu tentang manfaat dari uh, alga tadi itu. Tapi saya nggak mengarah ke high tech. Kalau high tech dalam artian high tech itu uh, apa dengan ekstrak dari uh, keragenan dari agar atau dari yang lainnya, begitu. Ya. Nah ini uh, saya akan memaparkan dengan judul seperti ini, mudah-mudahan bisa membuat bapak ibu semuanya atau para sahabat rumput laut begitu memainnya Kita sekarang ini nanti harus mempersiapkan diri mau nggak mau tahun 2030 nanti itu menjadi tujuh besar terbaik di bidang ekonomi. Artinya jumlah penduduk kita nanti itu akan apa namanya banyak sekali. ada sekitar 113 jutaan lebih itu membutuhkan skill tertentu. Nah, mudah-mudahan dari 113 skill tadi itu bisa diarahkan semaksimal mungkin untuk mempelajari rumput laut ini atau algi ini. Nah, apa maknanya begitu bahwa tahun 2030 2040 nanti itu per kapita kita, income per kapita kita itu sekitar 1.500 US dollar. ya, 1.500 US dollar kalikan dolar sekarang ya 25 jutaan lah begitu gaji kita per bulan wah nggak mungkin pak Abi karena sekarang pandemik, jeblok dan sebagainya so, eh, masih cukup waktu untuk recovery begitu nah artinya begitu ini dari sisi apa nama kita pemerhati rumput laut begitu ini luar biasa sekali potensi yang sangat sangat luar biasa begitu ya eh, kan nah Apalagi di tahun 2030 itu jumlah penduduk kita semakin banyak. Kemarin saya baru aja diskusi ada apa namanya usulan yang menarik begitu. Andai kata begitu orang 300 juta ini begitu ya 50 persen lah butuh rumput laut yang dipaparkan oleh Bu tadi sehari 50 gram saja katanya ya eh, Bu penggerak rumput laut begitu Bu Marin sehari 50 gram saja enggak usah banyak-banyak dari jenis berbagai jenis rumput laut yang dipakai yang dipaparkan oleh Butri tadi ya itu sudah luar biasa sudah beberapa ton potensi yang harus disediakan setiap harinya untuk penduduk Indonesia saja tergantung dari kita Nah, kan sementara ini potensinya digunakan untuk apa namanya agar-agar eh maaf untuk agar seperti Pak Dokter Yahya tadi katakan seperti itu mungkin puding atau apa, kenapa nggak digunakan untuk yang lainnya? Itu ini potensi yang yang luar biasa sekali begitu. Ya, nah dari situ begitu Bapak Ibu kita harus kok oh, ini ya sebentar 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 Bapak Ibu sebentar sebentar. Oh. Uh. Yang saya, nah, oke, okay. uh, lupakan. Saya lanjutkan, maaf, maaf Nah, oleh karena itulah manusia yang apa namanya begitu banyak tadi begitu harus mempunyai kompetensi 4 C 1 M ini, ya kan? Apa sih kreatif? Sekali lagi kreatif. Pak Yahya aja tahunya hanya agar puding agar. Padahal yang dipaparkan oleh Putri tadi itu macam-macam ada sargasum, ada apa hipnia, ada apa namanya gilidium dan sebagainya seperti itu. Ya, harus komunikasi, uh, apa begitu tahu berbagai bahasa, kolaborasi, eh, uh, collaboration ya seperti ini kita melakukan collaboration dan ketika thinking yang paling penting adalah multitasking mengerjakan satu dua tiga empat lima pekerjaan dalam waktu yang bersamaan dengan hasil yang sempurna. Begitu. Nah, kalau kita sudah tahu tentang potensial yang di lapangan, yang di luar sana, begitu orang harus memanfaatkan rumput laut dan sebagainya, kita harus tahu persis apa sih bedanya rumput laut dengan lamun atau sigas tadi. Begitu. Kadang-kadang di lapangan, wah ini sama pak, tidak ada bedanya ini, begitu. Padahal di seperti di, di apapun eh, apa namanya di slide saya ini begitu ya kan ini prinsip sekali gitu yang sebelah kiri yang lamunin adalah tumbuhan tingkat tinggi ya kan sedangkan yang sebelah kanan adalah tumbuhan tingkat rendah tingkat rendah itu seluruh bagiannya disebut dengan bapak mohon maaf di potong dulu slide Kenapa? slide nya tidak muncul pak slide nya tidak muncul ya tes Loh. sudah saya share Pak Sudah? Ya. Lah, ya, sudah. Ya, mau oh, di slide show potong. Pak. Potong. potong berarti, Pak. Nah, saya lanjutkan begitu, ya kan? Sudah semuanya? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi Ya, jadi ini yang saya, saya maksudkan. Kita harus tahu persis begitu. Ya, nah kalau sudah tahu seperti itu, begitu, ya kan? Ah, Ntar kalau sudah tahu seperti itu, kita harus harus tahu berbagai jenis. Nah, ini adalah jenis-jenis yang banyak ditemukan di Indonesia, begitu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Putri, begitu, dari berbagai ekspedisi dan sebagainya, ya kan? banyak sekali spesies yang ada di Indonesia. Hanya saja sejak saya menggeluti rumput laut dan belajar di apa namanya di kantornya Putri itu, begitu sampai sekarang orang yang suka atau gemar atau katakan ahli rumput laut itu enggak banyak. Ya, gak akan banyak. Maaf, belum banyak begitu, ya. Kenapa seperti itu? Begitu karena kondisi di lapangan. Sampai sekarang saya ini ada misi nih Pak Jaya. Ya. Ya. kita punya lembaga yang bagus seperti apa P3 Lipi seperti itu punya beberapa ahli yang ada di sana begitu tapi kita nggak punya program studi yang di Indonesia yang khusus belajar tentang rumput laut adanya itu sporadis ya. adanya sporadis gitu jadi kalau adanya sporadis itu ya, ya seperti ini, begitu. Alinya nggak banyak. Padahal nih bapak ibu begitu kita lihat jenis-jenis merah aja itu lebih banyak apa namanya untuk aktivis, ya biologi begitu atau apa sebagai sumber pembentuk halogenetik, kompon dan sebagainya begitu. Nih ini apa luar biasa sekali bapak ibu potensinya, gitu. Ya, kalau kita detailkan, begitu manfaat siapa tahu, apa namanya kemarin kita diskusi juga begitu. Rumput laut itu bisa digunakan untuk melawan si COVID ini, misalkan seperti itu. Ya, karena nggak ada ahlinya, makanya kita blank informasi tadi. Itu apa namanya? Nggak begitu banyak yang terkuak. Begitu, nah ini ini celah. Saya lagi, saya katakan ini celah, begitu tantangan sendiri. Begitu. Belum lagi nanti kalau sudah ketahuan rumput laut X ulva misalnya seperti itu tapi nggak tahu spesiesnya. Ini apa? Begitu spesiesnya kenapa? Karena ahli ahli apa taksonominya sudah jarang. Ya, udah jarang sekali begitu. Ada 1 2 angka 10 susah dapatnya begitu. Nah, ini tantangan sendiri. Nah. Oleh karena itulah saya begitu pengen nyoba yang ya yang simpel aja lah begitu ya terumbu laut untuk industri begitu ya kan apa bapak ibu begitu yang diambil ya cotoni, Kapapikus, spinosum, gracilaria ini begitu. tantangan sendiri ya, walaupun kemarin sudah ada info Helium begitu sudah mulai di eh, apa namanya eh, pasarkan begitu nah dari industri ini begitu ya kan kemudian apa namanya semuanya dipoderkan apa sih manfaatnya dipoderkan seperti ini begitu ya selain digunakan untuk berbagai industri untuk keperluan industri tadi begitu juga untuk pengemasan pengiriman dan sebagainya seperti itu ya. dan sekali lagi jenis tadi begitu masih jarang apalagi di grupnya alga coklat ini begitu ya paling sargasum yang ada di Indonesia itu itu pun manfaatnya tidak itu banyak eh, ini ini yang eh, apa namanya jadi tantangan tersendiri gitu. nah ini gambarannya bapak ibu semuanya saya eh, apa berusaha memapar eh, menginformasikan bahwa yang namanya rumput laut itu bisa digunakan berbagai macam produk olahan pangan begitu ya minuman sirup seperti ini begitu bisa buat nih ya kita belajar dari eh, apa namanya guru-guru saya yang ada di PT Gaulipi dulu begitu saya kristalkan menjadi bentuk makan seperti ini ya bentuk eh, olahan produk seperti ini ya nah saya pengen punya lembaga yaitu di Padepokan Sukasegoro ya Padepokan kan tempat orang belajar begitu ya ikut segoro rumput laut jelas begitu nah orang boleh belajar di sini tempat mahasiswa belajar tempat pelajar belajar anak-anak SMA begitu anak SMK bahkan kemarin saya dapat tamu dari eh, mana Taiwan dan dapat tamu dari eh, Papua Nugini mereka belajar tentang itu begitu nah dibuat berbagai macam ya dijual seperti ini bapak ibu ini minuman ini begitu nah ini ya dicampurkan ke dalam makan risoles begitu kalau bapak ibu mau ke padepokan kita ajari gratis nanti ya. Ya, gimana cara membuatnya dan sebagainya nanti kalau sudah selesai apa namanya pandemi begitu silakan hadir ke sana begitu kita ajari untuk makan seperti ini kenapa sih kok saya getol eh, apa namanya masuk ke sini begitu karena itu tadi bapak ibu ya potensinya kita tuh 300 juta separuh saja gitu. itu masuk ke apa jenis-jenis makan yang kita butuhkan seperti ini itu luar biasa ya ini kan makanan udah ada semuanya begitu tinggal kita create gimana sih caranya begitu dengan diambil-ambilin oh bahwa makan dari apa namanya agar-agar itu serat kasanya tuh tinggi misalkan seperti itu ya kita kasih seperti itu aja gitu dan itu tanggung jawab siapa kita kita ini yang tahu tentang atau yang belajar tentang pulau tadi begitu tapi nggak usah aduh apa namanya dengan uh, teknologi yang uh, apa susah dan harus import ini dan sebagainya kita simpel aja seperti ini kenapa marketnya tadi itu ya dan biasanya dari pengalaman yang sudah ada ini Pak Depokan sudah saya dirikan sekitar 10 tahun yang lalu begitu itu justru makanan yang diinsertkan, disisipkan, kayak misalkan model seperti ini, begitu risoles seperti ini. Tahunya itu risoles begitu, Ya tahunya begitu. Nah, itu apa namanya? Eh, nggak begitu ditolak oleh masyarakat. Sekarang, mahasiswa-mahasiswa saya beberapa tak minta untuk eh, penelitian. Begitu, apa? tidak karaginan lagi, tidak eh, sorry tidak karaginovit lagi, tapi ke jenis eh, makanan yang eh, jenis rumput laut yang lain. Apa misalkan kalau repa misalnya, jadi eh, apa contoh saja gitu. Nah ini model apa namanya minuman begitu selai ya kan yang selain kita butuhkan begitu sekali lagi bapak ibu saya nggak akan cerita eh, apa namanya eh, formulanya kayak apa. Ya, formula kayak apa? Tapi kalau bapak ibu atau Eh, apa namanya eh, sahabat rumput laut pengen datang pengen belajar kita ajarin di Padepokan tadi hadir aja nanti kalau pas eh, apa namanya tidak ada covid seperti itu sudah hilang gitu ya nah model seperti ini pun begitu saya hilangkan boraknya tak ganti eh, si rumput laut tadi gitu ini kan kebutuhan masyarakat yang banyak sekali gitu ya kan Kenapa enggak kita gantikan seperti itu sehingga artinya apa? Produk olahan rumput laut tadi itu dimanfaatkan tidak apa namanya membuat sesuatu yang baru. Karena begitu membuat sesuatu yang baru itu pasti banyak halangannya. Makanannya apa ya? Enak enggak ya? Begitu. Tapi kalau yang sudah ada tinggal diinsetkan, orang tinggal lain. Oh, enak ya? Begitu. Nah, itu itu satu contoh apa namanya yang saya lakukan ya kayak gini ini, ini semua makanan makanan masyarakat begitu ya kan dan akan terbeli masyarakat nanti tahun 2030 kalau ini betul-betul di apa namanya dioptimalkan itu dengan pendapatan per kapita sekitar dua apa, 5, 25 juta tadi begitu tidak ya ada masalah mungkin makanan sehari-hari itu tapi di situ sudah kita insertkan hasil ekstraksi maupun hasil olahan rumput laut apa namanya yang masih eh, apa bisa tawar gitu dikeringkan aja dengan air begitu kemudian diinsetkan begitu tapi memang harus ada tekniknya orang harus tahu begitu nah ini ini yang saya katakan begitu mahasiswa saya sudah melakukan penelitian begitu saya buat mi ya modified ya ya kan kalau sudah menjadikan seperti ini begitu udah beda bapak ibu terus nggak nggak ada bedanya dengan ini biasa gitu dan ternyata ini diminati gitu manfaatnya apa pak begitu ya kan nah, ini sangat menarik sekali begitu untuk diamati ya kan coba bapak, bapak ibu eh, apa namanya ya ya lihat gitu oh, enak sekali ya mohon maaf pak ini puasa puasa jadi gambar gambar makanan aja gitu ya jadi itu apa namanya kira-kira seperti itu. Nah, ini saya dengan teman begitu, ini minyak, kemudian ini ada satu jenis yang lainnya begitu ya, hamburger begitu ya, ini kita buat semuanya dari apa olahan rumput laut tadi gitu. Nah, ini saya mendapatkan apa foto-foto dari teman begitu bahwa sekarang ini yang baru ngetren adalah Kaulerpa, begitu. Eh. Ahlinya kita Kaulerpa itu jarang. Ini menjadi tantangan, begitu. Eh. Jarang sekali, begitu. Eh. Di luar sana sudah dibuat kemasan seperti ini, tinggal kita, gitu. Eh. Nah, kalau kita banyak orang yang belajar tentang rumput laut, begitu, dan tahu tentang manfaatnya secara detail, wah, oh, pak kalau saya sering ngantar mahasiswa praktikum ke Jepara begitu si mahasiswa atau kita karena makan apa itu urapan dari kaulerpa ini atau urapan latoh sebutannya begitu. Kenapa? Ada dua jenis. Ada yang jenis terlalu banyak makan bisa mabuk, satunya enggak. Nah itu contohnya seperti itu kok bisa mabuk ya atau katakan apa namanya pusing ya begitu. Nah ini yang yang model-model seperti ini yang di lapangan seperti inilah yang harus banyak dilakukan penelitian. Ya. Nah, dan eh, bapak ibu begitu. Ini adalah eh, sekitar sudah lama sekali, hampir 10 tahun yang lalu begitu menulis buku tentang ini eh, apa namanya eh, obat herbal. Tapi Kalaupun kita mau begitu, ini bisa di modifikasi begitu salah satu obat herbal tadi diinsetkan disisipkan tentang rumput laut ini. Siapa tahu dari dari herbal bayi yang ada begitu dengan sisipan si rumput laut tadi akan sangat bermanfaat begitu. Nah ini apa namanya salah satu alternatif atau inovasi ya dan uh, double. Nah sekarang tantangan kita kalau kita sudah tahu manfaat manfaat tadi seperti itu pasti yang ditanyakan gimana ya cara jualnya ya gitu ya kan itu kira-kira seperti itu begitu nah karena kita eranya covid seperti ini maka basisnya adalah it tidak ada yang lainnya harus it begitu nah saya memberikan gambar contoh ini saya apa namanya belajar aja gitu saya menggunakan media sosial TikTok ini, itu untuk saya gunakan sosialisasi hasil-hasil produk dan manfaat dari si rumput laut tadi, gitu. Dan ini dua alamat ini yang di atas adalah buatan saya dengan mahasiswa saya, ya, pertama kali di apa namanya di Indonesia. Kalau yang di bawah ini adalah buatan dari orang Rusia ya, tentang mikroalgae. Kita lihat aja nih, kira-kira kedengaran enggak? Kedengaran, Pak? Suaranya, Pak? nggak kedengaran. Kok bisa? Aduh. Ya videonya saja. Sebentar. Oke. Ya Allah. Nah, ini salah satu apa namanya? Salah satu contoh begitu sosial saya, saya begitu gabungan dari. Ya, dengan city top ini. Itu tadi eh, apa namanya contoh kemampuan IT yang harus kita apa namanya insertkan begitu walaupun cerita tentang eh, inovasi tentang pangan dan sebagainya, tapi media yang harus kita eh, kuasai adalah eh, media sosial yang berbasiskan IT itu. Nah biasanya begitu dari dari eh, aktivitas ini kendala utamanya itu ada tiga ini kemampuan di bidang IT dan produk nulisnya begitu ini buat apa sih begitu ini harus kita kuasai betul dan males artinya kurang kerja keras gitu ya nah tiga hari ini kalau kita bisa apa hilangkan begitu mudah kita punya produk apapun dari rumput laut begitu kita bisa lakukan apa namanya marketing begitu nah ini adalah jenis rumput yang bukan di Indonesia saya sudah peroleh di apa namanya di Korea begitu yang dijual dimakan di tempat kita masih belum gitu kan masih belum gitu ya apalagi model seperti ini ini apa jenis lama laminaria begitu banyak. ada satu apa namanya manfaatnya hampir sama dengan si sargasum tadi begitu supplier alginat begitu tapi belum banyak dimanfaatkan di Indonesia. Karena apa? Ya tadi karena kita masih eh, apa namanya mendapatkan rumput laut dikeringkan dijual itu ke luar negeri. Nah dan ahlinya belum banyak. Saya begitu aja Pak Yaya. Begitu yang ingin saya apa namanya saya paparkan dan silakan kalau mau kontak saya adalah di sini dengan nomor WhatsApp. Silakan Pak Yaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Abe Susanto satu hal yang terkesan dari presentasi Bapak adalah saya jadi lapar, Pak. <laughs> Karena slide-nya banyak makanan di sini. Yang semuanya adalah produk-produk uh, dari uh, makroalga. Oh, mana tadi? Halo, ya. Begitu, Pak, ya. Jadi, uh, produk-produk makroalga ini sangat banyak apabila kita bisa uh, memanfaatkannya terutama yes. uh, khususnya sebelum itu kita perlu tahu dulu makroalga itu seperti apa bagaimana membedakan antara makroalga dengan dengan yang lainnya seperti si grass nah, dari situ uh, pak dr abe ini sudah membuktikan bahwa makroalga mempunyai potensi yang sangat banyak tidak perlu uh, teknologi yang canggih-canggih dulu tapi dengan uh, teknologi yang ada yang kita miliki sekarang itu pun sudah bisa memanfaatkan makroalga itu sendiri baik uh, di kolom Q&A kita sudah uh, memiliki banyak pertanyaan tapi uh, saya tegaskan lagi bahwa uh, pada sesi kedua ini sesi pertanyaan uh, dan jawaban uh, saya persilahkan kepada peserta untuk menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A dan uh, ditujukan ke siapa? Tolong dituliskan di situ. Nah, saya pertama saya persilahkan dulu kepada Ibu Tri untuk uh, saya persilahkan Ibu Tri. Ibu Tri sudah ada di sana? Iya. Iya, Ibu Tri. Uh, Ibu Tri mau menjawab langsung dari list pertanyaan yang sudah ada di sini uh, dari kita mulai dari yang jam 2.11 saja, Ibu Tri. Nanti habis itu oh, bisa oh, kembali ke atas. Oh. Ya. Tadi saya dari itu, saya udah beberapa udah saya jawab sih. Dari. Karena tadi sesuai dengan. Oh iya. Ya, nggak ya. apa-apa. Kalau sudah dijawab lewat lewat ya, typing nggak ya. apa-apa. Ya. ya, silakan Ibu Tri. Oke. Dari 2.11 ya? Ya, 2.11. sebelas. Saya tertarik mengenai fungsi ekologi makroalga di luar 4 atau 5 jenis makroalga yang terlebih dimanfaatkan tadi. Apakah perlu adanya risk management atau roadmap untuk pemanfaatan under exploited? Ya. Yeah. Jadi begini, kalau uh, untuk fungsi ekologis ini kan memang banyak sekali ya, tapi mau yang mana karena banyak sekali. Karena kita tidak sebenarnya bisa juga kita melakukan sekaligus gitu. Tapi ini pekerjaannya pasti akan sangat banyak sekali. Jadi harus dipilih dulu misalkan untuk makroalga ini acak aja ya. Makroalga sebagai tempat berlindung seperti itu. Nah, kalau untuk makroalga sebagai tempat berlindung itu biasanya kita melihat dari eh, makro alga yang memiliki rumpun atau apa ya biomasa yang besar seperti halimeda itu kan dia biomasanya bisa besar dan itu bisa eh, kita lihat misalkan berdasarkan jenisnya kita kalau jenis A kita bisa menemukan jenis biota yang berlindung di situ itu apa aja kemudian bisa juga dilihat dari per biomasanya misalkan dalam 100 gram makroalga kita bisa menemukan berapa biota yang berlindung di situ seperti itu. Bagaimana ini yang selanjutnya apakah perlu adanya risk management dan roadmap untuk pemanfaatan makroalga yang ya kalau untuk pemanfaatan makroalga yang underexploited memang untuk pemanfaatan makroalga yang memiliki nilai ekonomi tinggi memang disarankan tidak menggunakan makroalga yang dari alam, tapi menggunakan makroalga yang dibudidayakan. Jadi ketika kita menemukan si makroalga A, misalkan memiliki kandungan e, senyawa untuk menghasilkan, e, untuk mengobati kanker, misalkan anti kanker, dan itu sangat efektif dan kita butuh banyak, maka dari situlah dibutuhkan multidisiplin dari ilmu lain untuk bergabung misalkan untuk bagaimana cara membudidayakannya karena kita tidak bisa mengandalkan dari alam seperti itu. Jadi, kalau untuk jenis-jenis yang sudah memiliki nilai tinggi, itu disarankan untuk e, dilakukan penelitian budidayanya seperti apa. Itu untuk yang e, makroalga yang yang memiliki nilai tinggi. Kemudian ini Sejauh mana hubungan antara arus bawah laut mempengaruhi tingkat diversitas suatu wilayah? Nah, bagaimana eh, arus? Jadi eh, di perairan pesisir ini kan memang ada arus. Jadi arus ini memberikan efek negatif dan juga efek positif. Efek negatifnya ketika makroalga ini terkena ombak yang besar, biasanya dia akan terlepas dari substrat untuk tempat dia menempel dan tumbuh dan ini efek negatifnya tapi kalau efek positifnya itu yang pertama makroalga ini kan sifatnya berkembang biak antara jantan dan betina ini kan berbeda tumbuhannya gitu berbeda talusnya jadi apa arus ini bisa membantu membantu proses apa Spawning bukan spawning kalau ini e, membantu proses perkawinan dari makroalga bisa juga makroalga ini sangat dibantu penyebarannya oleh adanya arus jadi makroalga tidak hanya berada di satu tempat jadi bisa berada di tempat lain dan dia akan tumbuh di tempat yang baru seperti itu kemudian dua belas ibu ya ya ibu dokter wardah mungkin ibu dokter Wardah. Oh ya ini. Yeah. Yeah. Oh ini ini cuman bilang hadir gitu. Oh. Oh iya, yeah. ini eh, kaitan budidaya Rodopita, jenis apa saja yang sudah diteliti untuk pengembangan budidaya? Kalau untuk Rodopita ini yang sudah dibudidaya itu ada jenis Capapicus alvarezii. kapapikus alvarezii kapapikus ini dulu disebut sebagai Aevhema cottonii. Jadi kalau ada orang menyebut oh, eh, ada budidaya kotonii di suatu tempat, berarti itu yang dimaksud adalah eh, makroalga dari jenis Capapicus alvarezi karena nama kotoni ini sudah nggak berlaku kalau dalam tata nama ilmiah secara internasional. Kemudian yang kedua ada Eucheuma. Eucheuma itu ada Eucheuma spinosum, tapi yang sekarang berlaku bukan spinosum lagi, tapi namanya adalah Eucheuma denticulatum. Kemudian ada grasilaria. Grasilaria ini ada grasilaria gigas. Kemudian ada juga grasilariopsis longissima. Ini juga dibudidayakan dan juga berasal dari rotopyta juga dari alga merah. Nah, untuk grasilariopsis longissima ini sebenarnya adalah grasilaria verrucosa, tapi karena namanya sudah tidak berlaku lagi, kita menggunakannya grasilariopsis Longissima, jadi bukan verukosa, karena verukosa juga banyak dibudidayakan di tambak seperti itu. Kemudian ini ada rumput laut terdampar. Maaf, Ibu putri, Ya. putri, ya. bisa bisa kembali ke yang jam dua dua atas nama Jeffrey Preston, Preston, okay. ya, oh, ya itu nomor ya. satu, yang nomor satu. Nomor satu, satu. ya. Rumah saya depan pantai setiap akhir Juni banyak sekali rumput laut terdampar ini. Jika ingin tahu taksonomi dari rumput laut ini bagaimana caranya tanya ke siapa. Jadi kalau ingin tahu ini berarti identifikasi ya. Jadi kalau mau mengidentifikasi rumput laut itu memang bisa ke tempat kami dengan mengajukan uh, surat permohonan dan permohonan ini nanti ditujukan ke kepala pusat penelitian oceanografi Lipi ini kalau untuk ini saya menerimanya untuk mahasiswa aja ya. Kalau untuk yang non mahasiswa memang eh, layanan yang di e layanan LIPI ini belum belum aktif sehingga saya hanya menerima yang dari mahasiswa. Kalau dari mahasiswa kita bisa langsung ke eh, permintaan ke kapus. Nanti akan disposisi ke saya dan biasanya kalau untuk mahasiswa saya batasi dua sampel per mahasiswa karena karena apa karena yang masuk ke tempat kami itu sangat banyak, dari dari mahasiswa hampir seluruh Indonesia memang ke tempat kami. Dan khusus untuk kondisi saat ini ya, untuk kondisi pandemi ini kan tidak memungkinkan untuk pengambilan sampel dan sebagainya ke kantor. Jadi untuk sampai pandemi ini berakhir mungkin itu ditutup dulu ya. Jadi kalau setelah pandemi, Insya Allah nanti dilayani. Dan untuk mahasiswa kita memberikan eh, gratis atau Eh, tanpa ada pungutan apapun seperti itu. untuk yang pertama, eh, yang kedua untuk kedua Pak Abi. buat Pak Abel, ya. Oke. Lanjut, Bu. Kemudian ke... ini. ini yang tadi yang Rodopita ya, sudah ya. Oh, sudah ya ini? Ya, yang tadi yang jenis budidaya. Oh, ya. Ya. Lanjut ke Bagaimana cara budidaya makroalga jenis Payopita tur turbinaria. Nah, untuk budidaya makroalga turbinaria ini kita memang di Indonesia belum mengeluarkan paket teknologi yang tepat untuk budidaya turbinaria, terutama hampir semua yang makroalga coklat atau payopita. Bukan payopita ya, tapi okropita. Nah, eh, tapi sebenarnya bisa kita mencoba mencoba membudidayakan seperti halnya pada alga merah seperti pada kapapikus, eukema, grasilaria, yang seperti itu juga bisa kita lakukan. Tinggal kita lihat turbinaria ini, eh, tinggal nyari literatur dia butuh kondisi yang seperti apa. Setelah itu kita cari lokasi yang hampir mirip atau sesuai dengan eh, kondisi tumbuh dari si turbinaria ini. Sudah mbak? Ya. Ya. Ini sementara ada. stop, stop oh, itu. dulu aja mbak, oh, iya, oh, 10 iya. menit. Baiklah. Nanti saya okay. Beri kesempatan dulu ke Pak Dr. Abe ya, untuk menjawab ya, pertanyaan lah. juga, ya. Kalau ada pertanyaan lagi nanti disampaikan, Pak Abe. Ya, ya, Bapak mohon dimunculkan videonya, ya. The video oke, okay. ya. Aduh, oke, okay. ya. Uh, belum muncul ada videonya, Pak. gak, gak disetujui itu sama. Oh <laughs> Ya. Uh, Halo, Bang Ed, Bisa minta tolong? Oke, ini aja. Iya. Kita jawab dari iya. jam berapa? Bapak mulai jawab yang jam, jam 2, 1, 12. 45. Hah? dua 12 dulu, Pak. 2.12. 12 di mana? Agak bawah, Pak. <laughs> 2.12. Uh -huh. Agak 12. bawah atau saya bacakan, Pak? Jam 2, dua, jam 2, dua 2, dua, atas nama Jeffy jam Preston jam 2, Andreas Mulyadi, jam 2, lima masih belum maaf nih wah gradul, gradul. Puluh. Ya, jam 2, jam ya jam 2, jam 2, dua 2, jam belas. Dua, dua belas, oh, Maaf. Ya, Jeffrey, Jeffrey, ya, pertanyaan. Ya, Jeffrey. Ya. Prodi Kimia Universitas Timor ditujukan ke Ibu Tri. Yang nomor satu sudah, Pak. Satu, si Pak, Pak Ape, nomor satu Pak Abi. Nomor dua, rumah saya di depan pantai. Setiap tahun sekitar bulan Juni banyak sekali rumput laut yang terdampar terbuang sepanjang pantai seperti Padang bisa bertonton. Oleh karena itu tahun ini saya ingin mencoba penelitian untuk uh, merubah. Ulpan, kebetulan lihat di Google mirip Ulpan itu menjadi energi terbarukan depan saya. Jika ingin tahu taksonomi dari mulut ini bagaimana caranya? Tanya kepada siapa? Nah, udah tak jawab gitu kan susah nyarinya alinya untuk taksonomi Ulfa <g rip> Tapi tapi bapak nggak usah khawatir ya Pak Jepi ada apa namanya kayak putri seperti ini arsip tentang taksonomi yang ada di PT Galuwi cukup lumayan atau kalau enggak menghubungi Pak eh, Profesor Grevo di Unsrat ya itu eh, apa namanya eh, bisa membantu begitu ya Nah apakah bisa jenis urban diubah ke bioetanol? Saya sudah mencoba ya kalau nggak salah dulu itu saya mencoba uh, uh, bukan saya mencoba uh, ini karagenovit ya itu saya rubah menjadi etanol dan sebagainya. Permasalahannya begitu itu ternyata tidak bisa digunakan jenis kayak jamur atau kayak apa namanya bakteri begitu untuk memutus rantai polisakaridanya harus dengan asam pekat ya atau asam kuat nah begitu kita mempecah pakai asam kuat atau asam pekat permasalahannya harus ahli nggak bisa orang sembarangan begitu ya, karena ini e, apa namanya e, jenis e, larutannya ini yang yang apa namanya zat kimia ini yang yang berbahaya begitu ya, sudah saya coba begitu nggak bisa kalau tidak dipotong dengan asam pekat tadi begitu ya terus apa e, karena saya belum Bentar, Pak. Yang berikutnya? Pak Asep. Ya, Pak Asep, izin bertanya Bapak-Ibu banyak cara budidaya makroalgae jenis alga coklat, POPT. Nah, ini Pak. Bapak-Ibu boleh nyoba uh, kajian saya sekitar apa namanya 15 12 tahun yang lalu gitu ya. eh uh, 15 atau 12 tahun yang lalu saya pernah mencoba budidaya uh, alga merah begitu di pantai selatan Jawa. eh pantai selatan Jawa. Apa karakter dari pantai selatan Jawa tadi? Yaitu adalah ombak besar ya dan legenda Nyiror Kidul. Nah, dua hal itu sudah salaman dengan saya. Makanya saya mencoba apa namanya membudayakan waktu itu saya gunakan kalau nggak salah kotoniki begitu hasilnya sangat luar biasa, Pak. Laju pertumbuhan yang biasanya di pantai utara Jawa, apa namanya, kemudian sampai sekitaran Sulawesi dan sebagainya itu 10 100 gram hanya berkisar sekitar 3.000 gram dan sebagainya di pantai selatan at least minimal 5.000 gram. Artinya apa? Potensialnya luas sekali, Pak sama hanya dengan sargassum kalau bapak ibu pengen gitu kuncinya di mana itu kuncinya ada di medianya ya tadi sudah saya katakan paling atas tadi ya bahwa perbedaan antara rumput laut dengan apa dengan lamun begitu kalau lamun itu ada tumbuhan tingkat tinggi berarti akarnya butuh substrat kemudian batang untuk menyalurkan apa namanya nutrisinya dan dimasak di daunnya sedangkan di apa namanya di eh, makroalgi atau rumput lain seluruhnya itu adalah untuk proses fotosintesis dia mau menggantung, melekat dalam substrat dan sebagainya enggak ada kaitannya. Nah sama dengan sargasum ini kalau bapak ibu mau mencoba ya, motor binaria atau apa dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah ini yang yang harus diperhatikan e, begitu sambil bapak ibu karena di ini apa namanya kayak turbinaria itu kan di lapangan tahu persis ekologinya angkat aja begitu taruh di dalam tank dikasih aerasi yang secukupnya karakternya si turbinaria itu seperti apa begitu ya kan oh kok dia apa nih tumbuh di daerah yang harusnya agak keras begitu ya sudah dimodifikasi itu, tempat tumbuhnya tadi itu nah itu kalau menurut saya adalah kayak gitu ingat pokoknya ada air laut medianya air lautnya cukup nutrisinya seperti itu ada sinar matahari selesai ya atau Tempat tumbuhnya bagus, begitu. Makanya merefer dari yang sudah saya lakukan, begitu. Ya kan di Pantai Selatan Jawa tadi, ya itu aja, begitu. Ya, kalau misalkan eh, jenis perairannya moderat dan sebagainya, menurut saya nggak ada eh, pengaruh yang besar sekali, begitu. Terus apabila kita dikomersikan, salah satu kendala belum, Pak Bumi Mang. Rumput yang banyak sekali manfaat. Apakah baru rumput saja? Sebentar, Pak. Bu Mirna ya? Ya. Sebentar, Pak. Mana Bu Mirna tadi? Ya, udah ini. Untuk Pak Abi ada di Prof. Dr. Juanto. Untuk industri makanan jenis makro mana yang paling dominan yang digunakan? jelas dari pengalaman yang saya lakukan gitu Prof itu yang paling dominan adalah dari eh, karaginovit ya paling dominan itu adalah dari karaginovit begitu kenapa ya itu kan paling banyak begitu nah sebetulnya dengan jenis lain bisa ya cuma apa namanya yang paling mudah paling simpel begitu dapat eh, apa namanya eh, kapapikus gitu diolah sudah jadi mau dari kapapikusnya langsung tidak usah diekstrak sudah bisa jadi berbagai bahan makanan begitu. Asal yaitu tadi tahu karakter persis dari jenis-jenis apa namanya mulutnya tadi. Sargasum, kalau dipanaskan dia enggak cukup apa namanya 80 derajat 90 derajat dia harus lebih tinggi lagi begitu. Nah, itu satu contoh adalah kayak gitu. Harus tahu persis kayak gitu. Begitu, eh, sargasum eh, maaf eh, graslaria dengan kapapikus hampir sama begitu tidak apa celsius yang dipanaskan cair eh, meltingnya dengan makanan yang akan kita campur itu hampir sama begitu tapi yang paling simpel paling mudah adalah tetap dari eh, kapapikus gitu terus lagi lanjutnya mas... Pak Muta Pak Muta 215 215 ke bawah Pak Muta Ibu Pak, ya. adakah panduan survei karena negaraan eh makroarke Ibu tri ini ya? Ibu Tri, ya. Ya, kalau survei survei seperti itu ada di ketika Putri Itu di ya. Itu, ya. Ya. itu dulu senior-senior atau guru-guru saya banyak sekali itu apa melakukan ya. apa namanya? survei tentang uh, kenegaraan makroarke ini gitu ya. Pak model transek begitu kan. Uh, baik dari 100 uh, apa namanya meter dari pinggiran pantai pada saat surut atau pada saat pasang begitu itu tergantung dari tujuan surveinya tadi itu ya nah, nih dari Pak Wayan Eka untuk ya. sustainability ketersediaan makro di Indonesia untuk dimanakan jadi macam apakah sudah terpetakan Pak baik secara uh, alami maupun budidaya ya, ya jadi berdasarkan informasi yang sejauh yang saya ketahui beberapa daerah misalkan ya Nusa Lembongan itu penghasil dulu ya dan sekarang juga masih dominan begitu adalah penghasil dari karakinyovit begitu. Ya, Kapapicus spinosum sana paling banyak dibudidayakan begitu ya kemudian di tempat-tempat lain begitu ya, misalkan saya itu misalnya di Papua di perairan Papua sana bagus sekali ya kemudian di Makassar, daerah Makassar, Maros dan sebagainya, di situ banyak sekali Gracilaria, begitu, ya kan? Yang yang paling penting begitu sebetulnya begitu adalah pemanfaatannya, pemanfaatan untuk makanan sehari-hari. Saya katakan makanan sehari-hari, Pak. Kenapa? Potensial pasalnya itu 150 juta orang gitu kalau kita pandai mengemas dengan baik begitu dalam bentuk makanan yang tidak asing artinya ini apa ya makan oh ini tahu misalnya gitu kan ternyata bisa disisakan rumput laut begitu ya sudah orang nggak akan berpikir tapi kalau ini ini kayak tahu tapi dari rumput laut orang akan berpikir anir pertama kali seperti itu ya jadi kalau menurut saya modifikasi insertkan ke dalam makan-makan sehari-hari apa namanya kita Eh, makan begitu apakah ada ya. dari Pak nah, Dokter? Satu lagi Mo Pak. Ya Pak Muhammad oh, Henry Pak agak ke bawah. Ini Pak mau awaludin belum Pak? Awaludin. Iya. Putri uh, tapi Oh butri. Putri ya. Putri. Uh, yang buat Bapak di bawah Pak Muhammad Henry Pak 225 Oh ya ini. ya uh, Mengapa riset hasil -hasil berbeda kemudian? Ya. Betul. Mengapa jadi ya, tentang makroalgae sangat lamban untuk kemudian dieksekusi menjadi suatu produk terutama di bidang medisin atau farmasi. Padahal sudah cukup banyak senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan baik secara antibakteri dan sebagainya. Gini, Mas Henry, ya sekali lagi boleh kita apa namanya mengatakan banyak kali potensi yang ada di eh, makro tadi ya anti bakteri lah anti anti apa namanya eh, yang lainnya lah begitu tapi sekali lagi begitu ya, ahlinya ini loh yang harus di apa namanya dicari dulu begitu kalau ada begitu silakan dieksplor karena kadang-kadang kita saya aja begitu udah tahu gitu udah berhenti ya berhenti oh ini tahu si grasslernya bisa menjadi obat sakit perut misalkan seperti itu tapi nggak mau melakukan proses selanjutnya. apa buat pabriknya buat apa namanya eh, marketingnya atau apa saja gitu berhenti pak ya kan itu yang jadi masalah jadi kalau Misalkan Mas Denny sekarang yang menekuni tentang makroalgi dan punya potensi macam-macam tadi sudah fokus, ya fokus tekuni total. Tidak gitu. usah nanti ada proyek lain pindah ocok yes. Ya, mau nggak mau hidup ya udah dengan si rumput dengan makro algi tadi gitu. Ya. pasti satu saat akan muncul begitu Iya pak Burista. fokus ya, ya pak ya betul uh, intinya fokus mungkin stop dulu pak kita oh, siap. pindah dulu ke ibu tri untuk 10 menit selanjutnya nanti gantian lagi dengan bapak sehingga mudah-mudahan bisa semua tercover tapi ya kita lihat waktu yang tersedia Uh, silakan Mbak Tri di jam 2.22 atas nama Pak Topik Hidayat. sebentar ya Pak. 2.22 dua, dua, dua. Pak Topik Hidayat. Oh, ini. Ya. Mau mengukur makro alga di luar habitatnya bagaimana? Medianya apa? Oh mengkultur. Bagaimana cara mengkultur makroalga di luar habitatnya? Nah, bagaimana mengkultur makroalda ini kan dia hidupnya di air. Ya kita hanya butuh akuarium, kondisi lingkungan yang sama, ya hampir sama. Kalau sama itu kan nggak bisa. Tapi kalau mau mengkultur sama di luar habitatnya itu kan berarti di misalkan di akuarium atau di di apa ya di bak gitu ya kalau di akuarium tinggal kita masukkan diisi dengan air laut diusahakan kondisi apa nutrisinya itu hampir mirip dengan yang ada di laut itu saja udah cukup itu untuk mengkultur rumput laut di luar habitatnya dan medianya ya pasti karena dia hidupnya di laut ya menggunakannya tentu saja dengan menggunakan air laut seperti itu kemudian selanjutnya Ibu apakah daerah ya apakah daerah Sumatera Utara ada tumbuh makroalga nah apakah di daerah Sumatera Utara tumbuh makroalga selama di situ ada pesisir saya yakin pasti akan tumbuh makroalga cuman informasi yang di daerah Sumatera ini memang sangat sedikit tetapi bukan berarti tidak ada dan justru itulah menjadi apa menjadi kesempatan bagi kita untuk mengeksplorasi di daerah Sumatera jenis-jenis makroalga apa saja yang memang tumbuh di daerah tersebut itu jadi sudah pasti di daerah Sumatera pasti ada karena ada beberapa daerah memang kita sudah eksplor tapi eksplornya belum seluruh daerah itu tercover seperti itu kemudian yang selanjutnya ini untuk Pak AB, krop bidang farmasi asam Oh, ini Pak AB juga. AB. Ini untuk laju pertumbuhan turbinaria. Oh ini Pak Muhammad Hendri ini memberikan informasi bahwa saya sudah mencoba meneliti laju rumput laju pertumbuhan turbinaria sargasum kaulerpa. Oh jadi ini memberikan informasi bahwa sargasum, turbinaria dan kaulerpa ini sudah mulai e, mau menuju ke budidaya karena udah ada penelitian awalnya seperti itu kemudian ibu ah, putri uh, ya uh, tadi ada pertanyaan yang terlewat di atas atas oh, iya. nama ibu pak muta ali khalifa terkait Maka, dengan adakah panduan survei keanekaragaman makro-alge? yang di uh, jam berapa ya pak ya 215. 215. Oh ini. Ya. Adakah panduan ya. survei keanekaragaman makroalga? Kalau kita melihat untuk melihat keanekaragaman tidak ada tujuan tertentu sebenarnya kita hanya perlu mengambil mengambil kemudian kita identifikasi itu keanekaragaman. Tetapi kalau dengan tujuan tertentu misalkan untuk memetakan makro eh, makroalganya di sebelah mana sebelah mana itu tentu saja kita perlu apa ya istilahnya poin atau titik sehingga lokasi itu terwakili jadi bagaimana cara teknik sampling makro alga ya tentu saja disentuhkan sesuai dengan tujuan yang akan kita capai seperti itu jadi kalau tujuannya apa nanti akan uh, disesuaikan seperti itu kemudian apakah uh, yang selanjutnya yang

Kaulerpa ini dia memiliki senyawa namanya kaulerpenin. Nah, kaulerpenin ini sifatnya pedas dan pedas ini bagi sebagian orang dia tidak tahan, jadi ada alergi seperti itu karena dia mengandung kaulerpenin. Tapi bagi sebagian orang itu tidak tidak apa, tidak memberikan efek apapun. Jadi kalau makroalga itu ya sama seperti pada tumbuhan darat juga ada sebagian yang dia bisa dimakan dan sebagian tidak bisa dimakan jadi kita tinggal memilih mana yang jenis bisa dimakan dan mana jenis yang tidak bisa dimakan seperti itu kemudian baik ibu tri sementara oh. sudah dulu oh iya kita panggilkan lagi pak abe untuk menjawab pertanyaan yang belum dijawab pak abe Pak Abe? Halo. Tampaknya ada masalah dengan teknis. Halo. Halo. halo 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 pak B baik kalau begitu saya panggilkan lagi ibu Tri ibu Tri Iya, Pak. Ya. Iya. Saya coba panggilkan Ibu uh, Pak AB tapi tanpa oh, Pak AB sudah Ke Putri aja dulu, Pak. Butar dulu dulu. Oh iya, Ibu Putri. Bapak Putri. Oke, saya Baik. kasih waktu dua menit Putri. Uh, ya. kita balik lagi ke atas tadi ada yang belum. Kita kelewat. Oh, ini. Ini yang 240, mulai dari mana, Pak? Ini 240 aja. Dari 240 boleh. Iya ini buat saya dan juga Pak Abe, bagaimana e, mengenai buku identifikasi makro alga, jadi gini e, di LIPI itu memang ada buku identifikasi makroalga. tapi ini tahunnya sudah sangat lama, tapi ini masih bisa di, digunakan dengan cacat, dengan catatan kita harus melihat update yang ada di e, website itu namanya alga base dan juga bisa juga dilakukan di di uh, situs World Marine Species yang ada di, uh, yang kita sebut, sering kita sebut sebagai WORM, World Register of Marine Species, itu untuk mengupdate dia masih, namanya masih bisa digunakan atau tidak, itu bisa, tapi kalau secara untuk melihat, oh ini jenis sargasum gitu, itu masih, masih berlaku. Kalau untuk buku identifikasi yang terbaru, memang kami sedang menyusun, tetapi ini kan butuh waktu juga jadi mungkin akan terbitnya beberapa tahun ke depan dan itu pasti kan akan banyak juga perubahan jadi kami juga perlu mengupdate kembali seperti itu kemudian ini pertanyaan untuk Pak AB. kita kembali ke Pak Abe okay. kalau Pak Abe sudah ada di sana karena banyak pertanyaan buat Pak Abe Pak Abe nggak ada Pak Abe, oh, kalau begitu lanjut Butri yeah, okay. um, ke bawah dulu saja. Yeah. Dua, empat, dua empat satu, satu ya. Nih, uh, bagaimana pengaruh ar arus terhadap pertumbuhan makroalga? Jadi begini, uh, arus itu, yes. dia memberi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa arus ini memberikan pengaruh negatif dan juga positif. bisa pak Jamal? pengaruh Sama. positifnya, pengaruh positifnya itu makro alga ini kan yang... berambil nutrisinya itu kan dia dari perairan. jadi makro alga bisa mendapatkan nutrisi yang selalu berganti seperti itu dengan adanya arus itu dan nanti akan berpengaruh ada juga percayaan. terhadap show, Nah, untuk efek negatifnya, uh, untuk arus yang terlalu besar itu biasanya memberikan uh, apa ya? Jadi membuat si makroalga ini mudah terlepas dari substratnya ketika uh, dia mencengkeram substratnya itu tidak terlalu kuat. Jadi memang ada apa ya? Ada positif negatifnya seperti itu. Nah, bagaimana jika dibudidayakan di luar habitatnya dengan eh, deng, berhubungan dengan arus. Nah, kalau untuk budidaya ini memang untuk jenis pikus dan juga Eulema itu dibudidayakan di perairan laut, tetapi ada juga jenis-jenis makroalga yang dia memiliki toleransi eh, terhadap salinitas yang lebih lebar atau yang lebih rendah. Sebagai contoh adalah Gracilaria. Gracilaria ini dapat di dibudidayakan di daerah tambak dan tambak itu kan memang tidak ada arus juga. Tetapi selama di dalam perairan itu ada nutrisi yang dibutuhkan untuk makroalga tumbuh, saya kira tidak ada masalah walaupun tidak ada arus seperti itu. Ini untuk pertanyaan Pak Abi kembali. Iya Pak Iya Pak. Soalnya punya saya sebagian sudah saya ketik. Ini uh, ini. Kami menyumbang beberapa jenis makroalga dari Nusa Tenggara. Oh, jadi ini uh, Pak Alfred ini menawarkan untuk menyumbangkan beberapa nama spesies yang ditemukan di Nusa Tenggara. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak, nanti bisa dikirim ke kami, dan nanti akan kita cross-check apakah nama itu sudah terdaftar dalam daftar list kami atau tidak. Kalau belum terdaftar, berarti nanti bisa menambah uh, keanekaragaman hayati dari makroalga yang di Indonesia. Tapi kalau ternyata masih sama, berarti ya kita masih tetap di angka 903 itu tadi. Dan perlu dicek juga mungkin uh, Apakah nama itu masih accepted di algabes atau tidak, atau masih atau sudah tidak accepted atau menjadi sinonim aja itu juga perlu dicek kembali. Sudah habis pak? Oke okay, saya, Mas Moderator. Halo. Ini saya coba cari untuk yang. Oh, ya, pak Saya uh, Ya. Uh silakan Bapak. Jam jam berapa? Yang uh, <laughs> yang dua misalnya itu kecil-kecil saya itu jajan. <laughs> yang jam 2.40 <laughs> bisa nih, Pak. Oke, okay. apakah boleh pertanyaan saya jika pukul jika. buat Bu dan Pak B mengenai buku identifikasi? Oke. Okay. Ya. Uh, buku identifikasi ya. Jadi saya punya buku identifikasi dari almarhum Pak siapa namanya Pak Wanda Pak. Ya Pak Wanda betul maaf maaf ya Allah Jadi Pak Wanda saya punya buku begitu ditinggalin satu uh, buku nah itu juga ada tapi memang apa namanya tentang taksonomi ini uh, tantangan sendiri bukan masalah tantangan sendiri ya peluang untuk mencetak uh, apa namanya. SDM yang handal ini. Rekomendasi ya dengan Prof. Bivo Gerung itu yang ada di UNSRAT begitu. Terus Pak Isai, untuk makanan atas pertanyaan mengenai pemanfaatan padinya dijawab Pak Abi untuk makanan tradisional. Nah pertanyaan selanjutnya adalah dalam bentuk apa? Gini Pak, yang satu tadinya juga sama, pada saat saya sudah belajar tentang rumput laut semuanya begitu ya Pak Isa begitu ini buat apa tahunya pada saat di awal-awal dulu saya diajarin di ekstra kemudian dikirim ke luar negeri gitu dan sampai di luar negeri balik-balik sudah jadi coklat sudah jadi susu dan serbuk susu ini dan sebagainya gitu nah paling-paling waktu itu diajarin waktu ke mana itu Pulau Pari itu adalah buat dodol gitu nah dari situlah logika saya bermain gitu kalau rumput laut bisa buat dodol berarti bisa untuk makan yang lainnya uji coba bakso tadi sudah saya katakan uji coba apa namanya minuman apa sirup gitu nah sekarang tegal tergantung di pak di sana makanan apa tradisional yang paling paling apa populer di situ pak suntikan aja gitu maksudnya diinsetkan gitu loh pak gitu ya nah yang paling penting adalah harus tahu karakter si rumput lautnya tadi bisa bapak mengambil ekstraksinya artinya beli dari Tah dari mana, begitu mendapatkan ekstraksinya atau dari rumput laut langsung. Seperti awal namanya gambar saya tentang mie tadi itu langsung pak, Jadi apa kapapikus atau spinosum atau kotonii langsung saya ambil. Begitu kemudian saya buat adonan di dalam mie tadi sudah. Nah, pak anyirnya gimana? Cuci dengan air bersih, ya, dengan air tawar itu. Terus tambahin kalau perlu adalah kapur sedikit tapi jangan banyak-banyak. Saya nggak menyarankan sekali gitu. Kalau nggak terlalu anjir sekali gitu. Udah pak, nanti keringkan, cuci lagi keringkan, bau tadi akan hilang. Begitu. Itu dari pengalaman yang sudah saya lakukan di Padepokan Sugat Segoro. Begitu. Nah kalau pengen tahu jelas, ya oke lah. Nanti bisa setelah seminar ini, gitu kita mengadain workshop yang lebih detail lagi. Ya, itu kira-kira gitu. Terus Bu Agustina. Perkenalkan saya Agustina Wening. Saya ingin, bentar, Pak. Saya ingin bertanya kepada Pak Abdi dalam proses pengolahan pangan dengan makro AG bagaimana metode yang paling baik untuk memasukkan makro ke adonan. Apakah metode dikeringkan, ditepungkan, lalu ditambahkan. Sudah katakan ya. Untuk memasukkan adonan tadi tidak harus apa namanya tidak harus dari ditepungkan dan sebagainya. Tergantung kita, Bu. Ya, tergantung kita sekali lagi. Kita pengen masukkan ke mana begitu. Ya kan? Oh, katakan ke bakso. Oh, saya bakso itu hanya apa kenyalnya aja ya. Saya ngambil sih tepungnya gitu, karaginan gitu. Semi refine atau apa itu saya ambil. Kalau sampai refine mahal. Nah, itu kira-kira seperti itu aja begitu ya. Nah, kalau mie tadi saya sudah eksperimen di sini langsung bu, nggak usah ditepungkan langsung. Nah, itu apa? Berarti apa? Pengetahuan kita tentang makanan dan tentang rumput lautnya tadi. Putri tadi udah ngasih tentang karakternya apa namanya jenis-jenis rumput laut dan sebagainya. Kita cermati aja bu, begitu Ya kan? Baru kita mengolah. Ibu nggak usah takut dari berbagai jenis rumput laut yang ada nggak akan beracun. Ya, kecuali yang eh, apa kalkarius algae dan sebagainya kalau dimakan ya keras gitu aja. Gitu. Tapi jangan makan bu. Terus bawahnya Oke, lagi Pak, mohon saya potong sebentar. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan di YouTube Pak yang ya. mungkin perlu kita jawab. Boleh? Yang pertanyaan yang pertama saya bacakan dulu di sini. Salah satu manfaat makroalgae, yaitu dapat menyerap polutan. Apakah semua jenis alga dapat digunakan untuk penyerapan polutan di laut? Sejauh yang saya ketahui, begitu dari beberapa materi yang ada begitu penelitian yang ada itu sum yang paling optimal untuk uh, apa namanya uh, identifikasi atau indikator polutan tadi begitu dan penelitian dari Jepang itu banyak sekali yang terkait dengan itu begitu pak baik ada lagi nih pak dari Ibu Priona oh ini usulan mohon membuat pelatihan online pemanfaatan makroalga Nah, itu PR buat Bapak. <laughs> Terima kasih, Oke, saya kopi, itu didukung, didukung dari LIPI. Ya, saya didukung <laughs> dari LIPI. Itu kalau diperlukan seperti ini, saya lakukan, Pak. Betul, saya punya di ya, Dibutuhkan ya, itu macam-macam. Nanti, saya apa namanya, saya settingkan untuk kegiatan tadi. Gitu. Iya, baik-baik, Pak. Buat PR, PR buat kami, Pak. Ya. Yep. <laughs> Selanjutnya, bagaimana budidaya rumput laut agar tidak mengganggu ekosistem laut dalam hal yang lain, terumbu karang dan sistem yang lain? Kurang lebih seperti itu, Pak, pertanyaannya. Eh, sebetulnya, di ini pengalaman dari dari Nusa Dua, dulu saya melakukan penelitian di Nusa Dua sana, yang jadi masalah itu bukan ekosistem terumbu karang, yang jadi masalah itu adalah justru industri yang terikut di sana. Apa pariwisata? Dulu pada saat saya masih belajar dengan Pak Sulis begitu, ya kan dari ketiga itu di Nusa Dua itu wah perfect begitu. Tapi begitu sudah masuk industri ya pariwisata hilang, Pak. Sekarang hanya bekas-bekasnya aja gitu. Nah itu satu contoh itu bukan masalah terbukarangnya, bukan ya. bukan masalah kerusakan terbukarang, dan sebagainya bukan, Pak. Karena di beberapa celah-celah itu masih bisa apa namanya bersimbiosis gitu ya, tapi yang jadi problem biasanya adalah di pariwisatanya, gitu pak. Baik pak, terima kasih pak. Ini waktu juga yang membatasi kita pak ya. Sebetulnya ya. masih banyak pertanyaan di uh, kolom chat YouTube maupun di kolom Q&A yang di Zoom, tapi kita hanya punya waktu 6 menit lagi. Uh, ya, saya kasih satu pertanyaan lagi mungkin pak. Yeah. terakhir uh, saya pilihkan random aja. Ini saya dapat uh, pertanyaan bagaimana ekstraksi bio mikroalga agar memperoleh bio -pigmen polar dan nonpolar agar stabil untuk dijadikan pewarna tekstil. <laughs> <laughs> ini karakter sekali, ya. Ini karakter sekali, spesifik sekali kalau tentang penelitian ya. uh, seperti itu. Saya selama ini bermain di budidaya, kemudian di pemanfaatannya begitu sampai ke kimia kesana. Saya belum uh, berkonsentrasi Pak Yaya, ya. Okay. Tapi Baik. mahasiswa saya ada yang sudah uh, yang saya bimbing begitu waktu di UKSP seperti itu ada yang sampai sudah ekstraksi mendapatkan klorofil, ya dapat Nah, hanya saja apa namanya Bapak Ibu, begitu kalau ini bio pigment ini digunakan begitu eh, belum memberikan warna yang cerah begitu hmm. Merah ya, merah sekali itu belum ya. bisa masih kalah dengan sintetik tadi. Kira-kira gitu. Betul, betul, betul. Ya, terima kasih Pak B atas uh, jawabannya. Ini saya berikan satu uh, pertanyaan buat Uh, Ibu Tri, mungkin perkenalkan saya dari siswa Mandua Kota Bengkulu. Kami sebagai generasi muda sangat tertarik untuk mengembangkan potensi mikroalga. Bagaimana cara kami dapat memperoleh akses pelatihan LIPI? Monggo Pak, uh, Ibu Tri. Nampaknya uh, perlu dijawab, uh, Bu Tri. Ini mikroalga atau makroalga ya? <laughs> <laughs> kalau ditulisnya mikroalgae oh, mungkin, mungkin masih masih tertukar-tukar ya. mungkin Jadi, ya pemahamannya. <laughs> kalau untuk pelatihan, ini pelatihan yang seperti apa dulu nih? Kalau pelatihan kayak misalkan mahasiswa magang gitu, kita memang menerima. Jadi, tapi kalau pelatihan yang misalkan berapa hari kita menyediakan pelatihan apa? Nah itu memang kita belum kita belum belum mungkin akan ada tapi tidak dalam waktu dekat ini tapi kalau untuk pelatihan misalkan ada mahasiswa PKL ke tempat kami itu insya Allah kami terima seperti itu tapi ya tetap aja nunggu kondisinya lebih kondusif dulu lah kalau udah Baik. kondisinya ya. bagus ya kita insya Allah terima begitu Iya ya 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 jadi mungkin itu pertanyaan yang terakhir ibu Tri Pak ya. Abe Uh, saya mohon maaf kepada para peserta yang pertanyaannya belum sempat terpilih untuk dijawab eh uh, tapi luar biasa uh, saya sangat apresiasi baik itu kepada pembicara kepada peserta semua terlibat aktif dan ini memberikan pencerahan kepada kita semua memberikan terutama ilmu dari hulu terkait dengan taksonomi Bagaimana kita mengenali makro alga di lapangan kemudian bagaimana makro alga itu bisa diterapkan di masyarakat kita dengan tidak perlu menggunakan high tech pak ya, ya. itu pun sudah bisa dimanfaatkan <laughs> seperti itu apalagi kalau pakai high tech mungkin Wah, akan banyak biasa. lagi manfaatnya pak ya ya. Itu, ya jadi itu mungkin kesimpulan umumnya banyak peluang peluang penelitian buat mahasiswa banyak peluang peluang bisnis buat para pebisnis Uh, Pak Abe terbuka uh, pintunya untuk belajar, Ibu Tri terbuka juga untuk mahasiswa untuk belajar taksonomi dan ekologi dan seterusnya. Uh, tadi juga Pak Abe merekomendasikan me, me Pak Prof. Gerung dari UNSRAT, itu juga terbuka untuk belajar ke beliau. Terima kasih kepada para narasumber, terima kasih kepada uh, para peserta. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Udi, uh, ada hal-hal yang perlu disampaikan sebelum kegiatan ini ditutup. Saya persilakan, Masudi. Uh, terima kasih, Pak Yaya. Uh, nampaknya saat dua, hampir dua jam ini tidak cukup sebenarnya uh, untuk menjawab melihat antusiasme para peserta itu untuk mengikuti webinar ini. Dan uh, kami dari panitia dari Panitia pelaksana kegiatan webinar mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi ilmunya, kemudian meluangkan waktunya untuk webinar ini. Kemudian, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para partisipan atas atensinya, atas waktu, dan kontribusinya di dalam webinar ini. Ada beberapa hal yang sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan webinar ini. Jadi yang pertama mengenai e sertifikat nanti akan kami kirim ke peserta melalui email. Jadi setelah peserta mengisi form evaluasi nanti kita tunggu sampai satu bulan setelah webinar ini dilaksanakan. Jadi dari peserta yang mengisi form form evaluasi itu nanti kita akan kirimkan uh, elektronik sertifikat sertifikatnya. Kemudian yang kedua uh, webinar ini tidak akan berhenti di sini, nanti akan ada seri-seri uh, berikutnya dengan tema-tema uh, kelautan lainnya uh, dari tidak hanya dari kelompok penelitian uh, bioekologi vegetasi laut, tapi dari kelompok penelitian yang lain juga akan uh, melanjutkan seri webinar ini. Uh, untuk info yang lebih terkini bisa melalui Instagram media sosial kami Pusat Penelitian Oceanografi at @p2olipi atau bisa juga Facebook atau juga melalui YouTube channel YouTube kami. Ini kami paparkan kontaknya kalau ingin tahu lebih detail mengenai kelompok penelitian bioekologi vegetasi laut bisa melalui email seperti yang ada di layar. Untuk pertanyaan yang belum terjawab atau ingin diskusi lebih detail mengenai makroalga atau apapun yang Bapak Ibu ingin tanyakan kepada para narasumber, berikut emailnya. Jadi saya sudah tayangkan di di screen Ibu Triandayani emailnya berikut seperti itu. Kemudian Pak Bapak Dr. Abi Susanto juga sama, ada alamat email dan nomor HP, bahkan kalau kontak via WA. Tadi ada misalkan yang bertanya mengenai pelatihan dan sebagainya, bisa langsung kontak beliau. Saya kira itu Bapak-Ibu untuk webinar kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dengan demikian webinar ini kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjelang berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh foto dulu semua panelis? Foto ya. Maksudnya screenshot. Oh, Oke, okay. untuk panelis. <laughs> ada pesan <Okay>. dari panitia? Eh, <laughs> uh, enggak ada sih. <laughs> silahkan gini fotonya bagaimana ini ini ah ini dia Hostnya sudah memberikan videonya videonya. saya eh, dikasih akses Dan itu oh ya bisa iya saya juga nggak ada uh, akses pak belum kali oh belum belum okay. Pastinya bisa udah udah bisa ya Mana? coba klik lagi pak iya oh. oh, oh, ya. yeah. <laughs> siapa yang mau klik? <laughs> <laughs> ya, gitu. print screen aja ya ya print satu screen. dua tiga baik satu, yes. dua tiga yes baik oke okay. terima kasih terima itu, kasih pak dokter abe Terima kasih, terima kasih Pak Pak ketemu Pak lagi Putri keren Pak <laughs> ya, terima kasih keren, pokoknya. Ya. Terima kasih Pak Abi, Pak Oki. Ya, saya pamit Pak. Ya. Halo. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya tinggal di lift aja. Ya.